Tadi ibunya perkiraan sih 45 dikasihkan gitu ibu ya. Kasih lah. 450 juta dikasih nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik kawan, kali ini kami mampir di dalamnya Pak siapa ya bu ini bu ya? Pak Guntur. Pak Nutur kawan. Pak Nutur ya. Dia punya dua koleksi Pak Nutur nih kawan. Ini ada yang lumayan besar ya bu ya. Ini kurang lebih berat di angka 700-an kawan. Ya bu ya. Kalau perkiraan kami beratnya di angka 700-an kawan ini. Usia berapa tahun ini bu? Berapa pak ini pak? 3 tahun ya. 3 tahunan ya bu ya. Coba kita lihat spek depannya kawan tuh. Maju lagi bu. Tuh ibunya segitu. Ini ya lumayan tinggi ya bu ya. Lumayan lah. Tinggi panjang juga kawan. Kalau tulangan kaki lumayan ya bu ya. Bagus ya bu ya ini bu ya. Termasuknya bagus di sini ya bu ya. Ini buat pejantan juga ya bu ya. Ini sehari kuat berapa kali naik bu? Tergantung nggih. Oh, oh. Soalnya ada musiman. Biasanya kalau kulit hitam gini, punuknya hitam gini biasanya kuat ya, Bu ya. Oh, oh, kawan ini usia 3 tahun terus beratnya 700 ini kawan. Kurang lebih ya kawan perkiraan kami di Pak Nutur Bu ya tadi ya. Kemana Pak Nutur itu kawan speknya? Ini belum mau dijual ya, Bu ya? Tergantung. Tergantung kalau ada yang mau gitu, Bu ya. Ada yang mau, yang mahal ya boleh. Ini usia baru 3 tahunan sih. Kalau pelnya bisa dicek nggak pak? Berani nggak paknya pak ngecek pak? Nggak berani ya pak ya? Naik itu yang itu malah belum. Oh iya itu masih kecil. Kalau ini udah besar nih bu. Ini lumayan ini bu. Iya. Ini sudah poel. Ini udah poel mungkin ya sekitar poel 2 ya pak ya? Dua pasang ya pak ya mungkin. Ini kalau kami menilai lumayan bagus ini kawan. Sapinya panjang ya pak ya. Punuknya juga tegak ya bu ya tebel. Terus tulangan kakinya juga lumayan besar kawan. Namanya sapinya ini nggak ada nama ini kawan. Ini diambal ya bu ya? Diambal. Panjang ya sapinya ini kawan. Ya bu ya. Ini minta berapa bu kalau mau jual bu? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Bapak yang tanya ya bu ya. Oh kawan tuh ibu em buka harga kawan. Kalau yang mau 40 lebih ya bu ya. 45 dikasih nggak bu? Ya nanti rembukannya. Kalau 45 ini aja yang punya supaya gak di rumah. Oh gitu bapaknya lagi ngaret ya bu ya. Ya maksudnya kan ini hasil anak saya yang itu lagi gak di rumah. Oh gitu. Punya anaknya tapi lagi nggak di rumah ya bu ya. Iya. Kerja gitu bu. Iya. Coba maju lagi bu biar kelihatan bu. Maju lagi. Jenengan ibunya maju lagi. Berani tak bu ya. Tuh kawan. Sapinya lumayan besar loh ini kawan. 700-an ya bu ya. Berat 7 kintal terus usia 3 tahun. Masih bisa besar lagi punya kawan ini. Tadi ibunya perkiraan sih 45 dikasihkan gitu ibu ya. Kasih lah. 450 juta dikasih nih kawan. Kalau poalnya kami belum berani pastikan berapa poal ya kawan. Kalau usia kurang lebih kurang lebih usia 3 tahun kawan. Kalau tulangan kaki bagus kering ya bu ya. Lumayan ya. Tegak juga. Enggak kena penyakit ya, sama sekali sehat. Alhamdulillah sehat gitu. Bu menunya pakai apa ini Bu Jalan Bu? Pakai rumput aja. Rumput sama itu apa jerami. Rumput sama jerami. Komborannya enggak? Enggak pakai komboran. Komboran pakai. Komboran ya mungkin hanya sekedar aja Bu ya, katol. Enggak full ya Bu ya? Ya tiap hari sih. Tiap hari. Tapi kan yang katol ora kayak pikir. Coba bapaknya maju Pak, tingginya yang apa kan coba tingginya itu kawan. Maju lagi coba Pak. Tuh kawan emang sapinya lumayan tinggi loh ini ya kawan. Ya ya pak ya. Lumayan tinggi nih kawan. Bagus tinggi. Terus
hitam. Ini dulu beli di pasar, Bu? Enggak. Dulunya habis punya itu. Wah, orang tani. Orang tani, beli di tani ya, Bu ya, petani ya, Bu ya. Dulu harga berapa itu, Bu, dulu, Bu? Dulu ini sampai 20-an. Oh, hampir 20-an nggih. Tapi kan dulu masih kecil, paling baru usia baru usia setahun ya, Bu ya. Oh iya. Dulu baru usia setahun, belinya sekitar 20-an kawan, terus di kandangnya ibu ini, Bu Nutur ya? Bapak. Bapak Nutur itu kurang lebih 2 tahun. Jadi sapi ini diperkirakan usianya 3 tahun kawan. Menunya biasa pakai otot ya, Bu ya? Rumput sama damen, sama ada sedikit komboran tiap hari, Bu ya. Kalau sapinya lumayan tebel juga sih, Bu. Ini maksudnya gemuk ya, Bu ya? Iya. Sedeng lah, Bu ya. Tapi cuma belum penuh kawan ini. Ada sedikit corak hitam di leher, punuk ya. Terus biasanya dipakai untuk ngawin juga, Bu ya. Iya. Ongkosnya berapa ngawin, Bu? 100. Ya, tergantung orang yang ngasih. Oh, kadang ya 50, kadang juga 100. Kadang 100. Oh. Berapapun dikasih tangga, diterima, Bu ya. Enggak pasang tarif, Bu ya. Enggak pasang tarif. Tuh kawan. Mungkin kalau ada orang yang ngasih lebih ya. Iya. Ya kurang lebih ini minta 45 dikasih kawan, monggo. Bagi kawan-kawan yang mau koleksi persiapan Idul Adha, Bu ya. Iya. 45 dilepas ini mungkin kawan. Nanti lebih jelasnya bisa ke Pak Nutur sendiri ya, Bu ya. Iya. Sapinya lumayan tebel kawan tuh. Tebel, panjang, tingginya boleh juga ini kawan. Bokongnya juga lumayan semok ya kawan ya. Bapaknya ngarit, Bu? Iya. Ngarit ya. Kalau sama yang belum kenal galak, Bu ya. Asik. Baik kawan, mungkin itu dulu kawan ya. Sekilas kita hadirkan sapinya Pak Nutur. Beratnya 700, usia 3 tahun. Dibuka harga 45 ya. 45 juta kawan. Itu kawan sapinya kawan. Baik, Kak Meheri, kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Panjang ya, Pak ya. Cuma ini kan masih muda ya, Pak. Baru 3 tahun sih, Pak ya. Masih muda, baru mau kelihatan mau ngisi ya, Pak ya. Adanya baru mau kelihatan berisi ini kawan. Belum penuh, bokongnya belum penuh kawan. Kalau sudah usia 3 tahun, 5 tahun baru Bu ya, full Bu ya. Iya. Panjang memang sapinya.